Ada gak sifat di antara kalian berdua yang kalian berdua saling gak suka? Sifat apa gitu? Masak apa mbak ini? Masak airnya deh. Keras kepala. Masak apa? Keras kepala. Nasi goreng bisa gak nasi goreng? Nasi goreng bisa gak? Yaudah nasi goreng aja. Ngeyel apaan, aku gak pernah ngeyel. Bilangin, kan kamu tadi tanya sifat yang gak disukai. Mereka jawab kamu ngomongin nasi goreng. Sejak hamil emang lupaan ya? Beruntung gak kamu dapetin? Tahu waktu kak. Contoh? Misalnya kan kayak, apa namanya, lagi benar-benar sibuk nih, lagi ada kerjaan. Terus ada masalah, cuman dia tuh yang kayak tahan dulu. Assalamualaikum teman-teman, ada Atuwa Iga ma kekasihnya Cie. Aduh. Kangen banget gak sih? Wah, sama yang sama enggak, maksudnya kemarin kan kamu juga kesini sama sama Adira. Sama Scott Gambreng. Iya, Scott Gambreng mah rame tuh. Apa kabar? Ah, terima kasih. Agak panas. Panas ya? Iya. Kok aku dingin ya? Kita sih dingin ya. Lo cemburuan enggak sih? Enggak jujur lo cemburuan enggak? Tanya cemburuan enggak? Enggak, dia tuh cemburu sama orang-orang yang tertentu aja. Cemburu dong. Kan kayak ini kan katanya ini banget kayak apa, pasangan-pasangan hot gitu, hot cream. Panas dong. Pasangan hot cream, pasangan panas. Yang huh gitu tadi jadi minta remote AC. Iya panas soalnya kan hot cream. Iya berarti benar dong pasangan hot benar. Cream. Siapa tahu abis ini masuk endorse hot cream. Kita enggak tahu kan namanya ikhtiar. Iya kan? Iya kan? Nah, aku pengen ngapain sini? Enggak, katanya kalau misalkan bumil pengen apa-apa harus diturutin ya. Iya benar. Terus pengen apa bilang-bilang? Pengen kalian nikah. Oh, nikah dong. Gampang banget ya nyuruhnya. Iya. Kan eh kan udah berapa lama sih? Cie. 3 tahun. Kan kemarin kesini sama itu. Udah 3 tahun aja. Aku pengen Ratu masak buat Fajar. Nah, kebetulan banget dia gak bisa masak ya. Oh iya, lu yang masak buat Ratu. Iya kan? Iya, fix. Ayo sini. Lu kalau cinta, lu akan buktiin apa aja ke cewek. Bisa masak. Oke, ayo. Lu jangan ancurin properti. Properti gue. Jangan di. Kalian belajar. Apa kenapa aku ih? Belajar masak. Yang gak bisa. Kasian anak aku kaget. Iya, kak. Guguru bugan kah dia? Enggak. Emang tahu guguru bugan apa? Gitu. Biasanya kalau rendang, rendangnya coba tebak rendangnya gimana? Sumpah, sampai gerak gitu. Udah. Itu lagi nendang-nendang berarti ya? Iya. Tebang! Iya, kok tahu? Iya, kok tahu. Nanya kemarin ya? Enggak, aku kan mantengin terus Kak Ici. Iya, jalan 6. Ntar lagi aku launching, capek juga ya? Capek. Ayo dah. Hanya diem dah bumi. Ayo, masakin. Masak apa? Ya. Terserah. Enggak, tadi sebelum Kak Ici datang sebenarnya kita udah masak. Emang iya mbak? Ini kita yang masak nih. Bohong lah, bulan puasa lu berdua lu. Iya kan? Kalau bohong kan jodoh ya? Udah bohong. Cie. Di antara kalian yang paling bucin siapa? Cie. Siapa? Dua-duanya nunjuk. Dua-duanya? Bucinnya gimana bucinnya? Bucinnya... Cie. Kepo dong. Ayo kita masak aja. Dia gengsi, tau dia tuh gengsi. Dia bucinnya gimana? Kalau Ratu bucinnya gimana? Itu yang contoh. Bucinnya dia? Iya. Ayolah. Apa? Bucinnya Fajar gimana? Gak tahu aku. Ini orang pacaran gak sih berdua? Gue curiga deh. Kayak yang buat kesini dong. Ada ikan jepang, ikan kembung juga gue punya. Kembung? Ini kembung, enggak ikan kembung, ikan buntal. Ada di sono lu, kalau gue ngomong lu gak pernah percaya, makanya kalau mama ngomong lu percaya sama gue. Nih ikannya kan suka kayak gitu. Tapi emang ini lagi buntal deh. Taunya sih ya gas, pas dicolok, psss. Kakak, lu bener-bener ya. Ini siapa juga mau nyolok? Iya, paling laki gue doang. Maksudnya itu lobet. Iya. Nih, tuh ikan buntal. Kok cuma satu? Perasaan gue udah 4 mati ya. Ini dipasak sama kita. Ya gitulah pokoknya. Yaudah nih buat kalian berdua. Lu pakai. Dah. Cepet jadi gimana ituannya? Masak. Bucinnya. Kalau aku sama suami aku tuh bucinnya harus glendotan, harus kayak, kamu jangan jauh-jauh. Nah sama kayak gitu kurang lebih. Terus gini, kamu jangan jauh-jauh.
Kayak kamu tuh jangan jauh-jauh. Itu dia kaku. Kalau kamu? Kalau Ratu? Iya, itu dia kaku. Kalau aku mah bohong. Jadi kalau misalkan lagi main nih apa gimana? Terus aku tuh enggak ada yang kayak megang tangannya. Itu yang kayak gini dulu ngasih kode. Gengsian tahu gitu. Dia kayak aku. Enggak. Atu gengsian kayak aku tahu, Atu. Enggak apa-apa. Cewek gengsian tuh mahal. Terus ngambeknya kan. Pura-pura tidur. Dia diliatin dulu nih. Aku ngeliatin kayak sekilas gitu kan. Terus tiba-tiba dia yang cheatball di gini. Tidur gitu. Dia enggak, dia nyetir ya. Udah aku enggak mau ngeliatin dia pokoknya gitu. Ada enggak sifat di antara kalian berdua yang kalian berdua saling enggak suka? Sifat apa gitu? Masak apa Mbak ini? Masak air aja. Kepala. Masak apa? Keras kepala. Nasi goreng bisa enggak nasi goreng? Nasi goreng bisa enggak? Ya udah nasi goreng aja. Ngeyel apaan? Aku enggak pernah ngeyel. Ngeyel bahasa. Kan kamu tadi tanya sifat yang enggak disukai. Mereka jawab kamu ngomongin nasi goreng. Sejak kami emang lupaan ya. Enggak, emang dari dulu. Kecis kalau sama Bang Dian tuh seringnya berantem apa seringnya uwuan gitu? Kalau kita berdua kelihatannya? Tapi yang lihat. Ah lu mah enggak kenal ya sama gua. Males gue. Pundung. Gak mau kenalan. Enggak, kalau aku sama suami aku itu ya suami istri pada umumnya. Kan kata orang kan kalau menikah itu wah indah ya, kayak negeri dongeng, kayak terus, princess, bla bla bla. Nyatanya seimbang. Sama aja. Jadi bukan sama aja, seimbang. Jadi bahagianya imbang, sedihnya ada juga, kecewanya ada juga, kagetnya ada juga. Tapi bersyukur, kalau bersyukur kan kita jadi ngerasa bahagia terus. Nikmat tahu berantem. Beneran. Karena dengan cara berantem kita bisa lebih kenal satu sama lain. Ya gak sih, karena kita tuh gini, kalau biasanya kita nilai orang itu ketika dia marah. Karena ketika orang marah, dia kan pasti kayak nunjukin sisi aslinya gak sih? Kayak misalnya dia kalau marah gimana nih? Bener. Keluar-keluar kah? Melakukan kekerasan kah? Diem kah? Anteng kah? Nah kita bisa nilai, ini orang sifat aslinya gimana ya? Kalau kalian gimana? Diem, anteng, terus ngayom gitu. Mau aku yang salah, mau siapa yang salah, mau orang yang salah, dia yang minta maaf. Harusnya kamu kayak suaminya Kak Icis, kayak gitu. Jangan kayak suami aku, jadilah yang terbaik. Jadi diri sendiri, cuman iya kamu tapi lihat kebaikannya tuh dari sini. Emang kamu dinilai emang kamu dinilai keburukannya sama Fajar? Tuh, enggak banget nih. Apa tanya? Ini apa Anda? Sorry ya. Apa? Buang. Kan makanya ngasih tahu dong, Kak ini buat kakak. Kan aku enggak tahu. Maksudnya ini gangguin tangan kita. Tapi makasih banyak ya. Sama-sama. Aku izin taruh di sini ini ya. Ini juga ini harus dicobain sekarang. Tapi aku izin taruh di sini kan kita mau. Tapi ini harus dimakan. Oke. Buat Fine. Kan kakak suka durian. Oke, fine. Sok cobain. Sambil kalian masak. Ini tuh ya surabi ya? Iya. Ih mau dong Mbak, tolong anuin Mbak. Ih makasih banyak, repot nggak? Enggak. Aku nggak tahu balesnya gimana ya, bales pakai barang hamper saja deh. Nih. Ini aja. Nih buat balesan ini. Buat apa? Buat balesan itu. Hampers. Makasih ya. Dari orang. Udah tahu sebenarnya. Ini sendoknya? Jadi dong. Ayo, aku mau makan nasi goreng buatan. Please. Aku mau suapin sama aku. Jangan dong. Udah pada punya anak bini. Kamu mau disuapin sama aku? Cie, mau. Kok Kak Icis mau? Aku kan pengen liat ke Uwan. Oh gitu ya. Biasanya Kak Icis yang uwu. Tapi diperhatiin Kak. Iya kelihatan kok. Tanpa disuruh. Iya, inisiatif. Aku ngelihat kok si Ratu ini tipe cewek yang inisiatif tanpa diminta. Astagfirullahaladzim. Kak Icis aja nilainya begitu. Astagfirullahaladzim. Cie. Ih. Kita tuh gak pernah romantis orangnya. Ih gemes banget aku ya Allah, kayak aku masih umur 18 tahun kemarin deh. Oh emang kakak 18 tahun kayak gini? Enggak juga. Makanya aku kayak pengen sekarang umur 18 tahun, ngerti gak? Orang dulu. Enak gak? Enggak. Kamu suka sama Fajar karena apa? Astagfirullahaladzim. Kan ini kamu suka sama Fajar karena apa? Duduk. Iya. Suka sama dia. Iya maaf. Emang gua gak suka. Karena apa? Kok gak suka? Sebel kak. Dia kalau enggak sebel tanda cinta. Enggak, hobinya emang suka ini, ngajak berantem woy. Tadi apa pertanyaannya ya, lupa. Kamu suka sama dia karena apa? Karena kumanya gini kali ya. Karena apa ya? Baik. Baik banget. Sabar. Sabar banget. Tuh kan dia ngakuin lu sabar. Kan kamu pancing. Oh ya. Karena lucu. Gemes aja sama dia mah. Banget maksudnya gemes banget. Ih, gemes. Kayak dia tuh kayak
bayi besar gitu kayak. Oh, iya iya kayak suami aku. Suami aku tuh kayak bayi gede banget kayak gitu. Beruntung enggak kamu dapetin. Yang tahu waktu enggak? Contoh. Misalnya kan kayak apa namanya? Lagi benar-benar sibuk nih lagi ada kerjaan. Terus ada masalah. Cuman dia tuh yang kayak tahan dulu. Ya, romantis banget. Kalian kalau marah biasanya apa? Ngapain? Apa yang dilakukan? Kalau lagi marah? Ya, benar-benar marah ya, pengen ngambek marah. Diam. Aku kalau marah tuh diam, Mbak. Bagus. Aku gimana? Mungkit-mungkit. Iya, kodratnya perempuan lah itu. Tuh, saya juga. Dengerin. Istrinya Diki juga. Dengerin. Istrinya bagus juga. Dengerin. Berarti semua cewek bukan cuman gue. Beberapa. Lagian ya. Oh, emang kamu pernah dapetin cewek yang hampir 100% itu tuh enggak gitu maksudnya, ngerti enggak? Jadi kalau misalnya lagi marah nih, terus koar-koar, itu tuh jangan didengerin karena itu bukan dia yang ngomong, tapi egonya yang ngomong. Tunggu sampai reda, tunggu hatinya yang ngomong. Jadi kayak yaudah, lo mau ngapa terserah. Tapi ada baiknya ketika marah ya diem aja. Karena ketika marah kan setan semua tuh. Jadi kalau lagi ke dalam kondisi marah, duduk. Kalau nggak bisa duduk, rebahan. Kalau nggak tidur. Kalau nggak ya paling utama ya wudu. Karena kan marah kan api semua tuh. Tuh. Jadi harus disiram pakai wudu. Jadi setannya hilang semua. Setannya. Apa? Apanya? Apanya? Setannya. Setannya? Semua. Setannya tadi gimana? Tuh kan galak banget tuh. Perempuan emang harus galak kali. Nggak boleh perempuan ini. Perempuan emang harus galak. Abang kapan datang sih? Suami aku pulang pagi. Menang lagi. Ya abang bela dong bang. Tapi perempuan emang harus galak. Bukan galak, tegas. Tuh, sama nah. Orang lain, sama suaminya. Baru tunduk, taat. Udah kali. Ya lu icip. Gua juga gak tau rasanya apa tuh. Cie. Sini. Tuh kan mau pegang-pegang. Cie. Apa? Aku aja. Aku aja. Kan aku ceritanya istri gitu aku kan. Aku aja. Enggak, bukan lu siapa. Enaknya icip dulu, woi. Oh iya. Diam, bismillah. Masih ambar? Kurang gurih, kurang asik. Kamu tuh gimana ya masaknya? Coba deh aku aja yang masak. Garam. Iya, garam. Aku bilang. Gula ini. Dengerin yang jago masak. Gula. Bumbu nasi, Bor. Kaki aku sakit. Nih, kebawain dong. Apa tuh? Kaki dinyek-nyek. Enak aja, ada juga. Tapi gak pernah jelek sih, Karat. Tapi aku tuh malah paling gemes itu waktu ngambek. Udah kayak gemes kan? Lu kayak suka buat ngambek gitu, tapi kasihan. Buang. Aku lagi ngambek. Biasanya kalau ngambek diapain? Kenapa sih? Oh, iya bener-bener emang kayak gitu. Udah ayo makanan. Ayo. Lama banget lu masak doang. Itu masak api gak nyala tuh gimana dah aja. Emang lu kalau masak kan dinyalain? Iya. Biar tau kan seenggaknya apinya lu hidupin, Ja. Nyonyar, Ja. Capek banget gua, Ja. Lupa apa gak bisa? Enggak, salfok jadinya. Sedikit aja. Dikit aja dulu, elah gaya banget lu. Udah, itu sisanya buat Kak Diki dan Kak siapa tadi? Bagus. Iya, Kak Bagus. Kakek Bagus. Kita icip bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diterima? Ini aku telan. Kalau Kak Jess, suka asin atau enggak? Suka. Tapi ini enggak asin. Asin lah, gila. Lidah aku aja bilang asin. Kamu emang enggak mau suka masakan aku. Bukan ya? Gitu, sayang. Kalau aku pas ya. Enggak, maksudnya kurang. Apa aku ngambilnya di bagian yang pasnya? Iya, coba ya di tengah. Tapi aku juga enggak suka too much. Dan ini pedesnya pas. Icip dah lu katanya tuh. Itu makan. Oh, mau disuapin. Kamu suka cengek kan, cengek? Enggak terima pakai bakso ya? Hari ku ya, Bumil. Lu suka-suka gua. Oh, iya. Kagak enak aja sembarangan lu. Better kan, maksudnya enggak bad banget. Enak, cuman kalau ini asin sedikit deh atau gurih deh, udah. Tapi ini pas. Kalau asin tuh harus pakai apa nih? Ini tengah sayang. Ini. Sedikit coba ya sesuap nih. Gak berasa dong bunda. Oh gak berasa. Segini. Ya. Sok. Padahal udah enak loh. Masak loh ya. Itu gua aku kalau masak nasi goreng itu gak pernah pake garam kan? Apa rasanya kocak? Pakai tapi ini tadi udah pas. Nah icip dah tuh. Coba ya. Enak banget. Kalau kataku sih. Nah. Asinan kocak. Untung lu cakep.
Kasinan. Mulut kamu kenapa sih? Ini enak banget. Enak tapi kasinan. Ini aku enak makan banget baru nih. Makasih ya udah main kesini. Oh iya. Udah masakin aku, kan orang baik. Insya Allah orang baik akan dipertemukan dengan orang baik juga. Amin ya Allah. Ya udah pulang. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.